Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita berada di Kota Mekah untuk mengantarkan jemaah haji Indonesia gelombang kedua terakhir dari Mekah menuju Madinah Al Munawwarah. Dan ini merupakan terakhir kita mendorong SOJ kloter LOP 11 untuk menuju Kota Madinah. Apabila saudara-saudariku ingin tahu bagaimana keseruan kita mendorong jemaah yang terakhir ini dari Mekah khususnya sektor 10, ikuti terus channel ini, jangan lupa di subscribe dan di share. Biar saudara-saudari tahu bagaimana kloter terakhir dari LOP dari Mekah 11 didorong dari Kota Mekah. Nah, seperti inilah saudara-saudariku ya, hebohnya ya, keramaian begitu. Pemberangkatan terakhir dari Kota Mekah menuju Madinatul Munawwarah yang sekaligus mengantarkan mereka ya untuk menuju Kota Madinah Al Munawwarah. Ya. Orang maktab pun juga hadir di sini dan jemaah pun juga terharu melihat pemandangan seperti ini. Coba lihat di depan kita ini ya, para sektor, para petugas sektor ya. Dibantu langsung oleh petugas maktab untuk melepas kepergian jemaah yang terakhir dari LOP 11 menuju Al-Madinatul Munawwarah. Nah, apabila saudara-saudariku penasaran tentang bagaimana nanti pelepasan mereka dari Hotel Manazil Al-Fajr, nah, Hotel Manazil ini menuju Al-Madinatul Munawwarah, jangan lupa tonton terus video ini dan subscribe biar saudara-saudariku tidak ketinggalan berita penting dari channel RPC. Dan inilah teman-teman kita, para petugas yang akan melepas kepergian SOC LOP 11 ini ya. Coba lihat para petugas dari Kemenag atau dari tim kesehatan sudah siap untuk melepas, insya Allah ya, tahun depan ya, amin ya, tahun depan amin. Nah, ini juga pihak hotel pun juga akan melepas kepergian kloter Lombok ini ya, dari Kota Mekah menuju Madinatul Munawwarah, dibantu dengan orang maktab juga, dibantu dengan cewek maktab juga ya. Seperti inilah saudara-saudariku ya, dan sekarang kita akan melepas ya kepergian kloter terakhir dari sektor 10 menuju Madinatul Munawwarah. Seperti inilah saudara-saudariku ya. Mudah-mudahan haji mereka diberikan haji yang mabrur oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak ada balasan lagi bagi haji yang mabrur kecuali surga. Haji mabrur laisa lahu jazaa' illal jannah. Ya, dan mudah-mudahan yang menonton video ini ya, tahun depan akan disegerakan oleh Allah untuk datang ke Baitullah, bertamu kepada Allah, bertamu ke Baitullah dengan cara haji ataupun umrah. Amin ya rabbal alamin. Nah, seperti biasa saudara-saudariku, selepas kita melepas, selesai kita melepas kloter terakhir LOP 11 dari sektor 10 Mekah ini, kita mengambil kenang-kenangan bersama maktab 60. Bagus sekali ya. Nah, seperti inilah saudara-saudariku, para petugas ya, mengambil kenangan-kenangan ya. Kloter terakhir LOP 11 dari Mekah menuju Madinah. Yang badan kecil, ini badan kecil. Inilah petugas sektor ya, yang sekarang sudah berakhir tugas mereka ya, tinggal mereka menunggu kapan mereka pulang menuju tanah air. Mudah-mudahan, doakan ya, mudah-mudahan tugas ini diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimabrurkan oleh pelayanan mereka ya, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh sang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri. Nah, seperti inilah saudara-saudariku, hebohnya ya saat kita melepas ya kloter kloter terakhir dari LOP 11 ya menuju Al-Madinatul Munawwarah. Para petugas yang terakhir melepas sehingga mereka sekarang giliran tanggal 26 insya Allah mereka akan terbang dari Jeddah menuju tanah air mereka.
Kita doakan ya, mudah-mudahan para petugas juga diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka bisa pulang dengan keadaan sehat, bertemu dengan keluarga, andai tolan, tetangga semuanya ya, dengan keadaan sehat walafiat. Dan doakan mudah-mudahan para petugas ini diberikan kesehatan, sehat jasmani dan rohani, sehingga mereka bertemu nanti dengan keluarga dengan keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Cukup sampai di sini dulu ya. Dari awal kami memposting bagaimana kedatangan jemaah Haji Indonesia menuju Mekah sektor 10 ini, sampai detik ini terakhir ini kami juga mengucapkan apabila ada kesalahan dan dari konten-konten kami tidak berkenan kepada para subscriberku semuanya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Namun apabila ya ada yang bermanfaat, mudah-mudahan manfaat ini membawa berkah, membawa doa yang terjawab, sehingga para subscriberku bisa bertamu ke Baitullah melaksanakan haji dan umrah. Dari kota Mekah ini melaporkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.